Kau tanya saya RM2.50. Hari ni harga orang gila je jual. Orang gila lah. Macam ni. Betul. Matang dalamnya guys. Kita makan dengan sos cheesy. Saya rasa sos cheesy ni KFC pun kalah. Oh. KFC tak boleh challenge sos cheesy ni. Saya pengen tahu nih guys resepnya untuk marinasinya itu guys. Bisa juga dijual di sini nanti guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini guys ya, karena Malaysia itu adalah surga makanan, maka banyak banget peniaga-peniaga yang menjual makanan. Dan di sini 600 ketul sehari guys. Oh my God. Ayam goreng RM 2.5. Oke, RM2.50. Besar lah tu. Macam mana ni? Ada ke untung macam tu? Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Alright guys, daripada channel Azfar Badrul, jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Abang Azfar Badrul guys. Ya, linknya di deskripsi, oke. Okay? Wah. Ini syurga makanan. Buat RM2.50 seketul? Ya. Awet murah. Kita tanya bos dia. Bang, sekilo ayam tu berat berapa? Oh ayam? Ha, seekor. 2 kilo eh. Potong berapa? Potong 13. Potong 13? Weh, besar juga. Oh. Buka daripada pukul berapa? 11 sampai pukul 5 petang. 11 pagi 5 petang? Ya. Setiap hari okay. Buka? Ahad saja cuti. Ahad dia cuti. Sehari lebih kurang berapa kilo ni? Berapa ekor ayam boleh lebih? 500 ketul ke 600 ketul? Wow, dahsyat ni. Ini 20 ketul. 20 ketul? Ya. Oh, dia ada siap bumbu siap dah. Dia ada marinasi dah. Resepi mana? Ya, resepi bos saya sendiri, abang saya. Orang utara ke? Ya. Tahu. Wah, wow. Ini memang resepi utara bawa dari Kuala lah. Ya. Berapa lama meniaga dia? Oh, 5-6 tahun lah. 5-6 tahun lah? Oh, dah lama dah. Kenapa lah saya tak tahu? Okay. Dia tapis. Oh, cara dia tapis macam tu. Oh, kemudian celup dalam air. Celup, oh, ya, ini ya. KFC ni style ni. Dulu kerja KFC tu bang? Tak ada lah. Bang punya resipi eh. Wow. Kurang sini. Gaul lagi. Maksudnya dua kali celup? Dua kali celup. Sekali celup bang. Sekali celup lah. Celup, eh. Okey, siap. Masuk dulu. Siap lah. Lepas ni boleh goreng lah. Lepas ni kita ayuk sekali boleh goreng. Boleh goreng lah. Okey dah. Masak lah ni. Okey. Wah, sedap ni. Bau dia sedap bang eh. Tengok tepung dia rendam dalam minyak pun tahu colour dia. Bang eh. Ya kan sebab tepung kan. Eh. Betul bang. Ya macam bang. Itu boleh goreng terus lah tu. Ya ya. Sementara tu tunggu sejuk goreng ya, terus. Ya, ya. Oh my god. Ini paling sedap macam ni. Orang-orang semua suka lah ayam-ayam. Tapi Pak, dia saya beli 60 ketul belanja semua orang sini. Jangan ambil duit. Itulah beza dia kan. Dah. Assalamualaikum. Baik. Ya Allah. Besar-besar saja. Weh, sedap. Ya bang. Assalamualaikum. Ui, setengah ha? Wah. Rezeki ke? Mantap ini guys. Baik. Mana boleh? Dua. Tiga lah. Sate. Ya bang, rezeki. Baik. Boleh belanja. Baik. Assalamualaikum. Goreng lagi bang eh? Oh. Ini diperap semalam eh? Ya, dari pagi ya. Dari pukul 6 pagi. Oh, dia memang marinasinya dari malam, dari pagi, dari malam. Pukul 6 pagi perap dia siap. Sampai 11 pagi. Angin dipasang. Wah, saya pengen tahu nih guys, resepnya untuk marinasinya itu guys. Bisa juga dijual di sini nanti guys. Bang, ini bang eh? Dulu. Hai. Masuk. Wah. Raul. Tukang goreng apa seorang di sini? Ya, saya seorang. Seorang eh? Tapi seorang pun boleh handle bang eh? Insya Allah boleh handle. Kadang bos tolong lah, tengah hari dia tolong. Ya, dia tolong kejap lah. Okey. Lepas tu, rendam air. Setelah rendam air, wah, baru nanti dimasukkan ke tepung lagi. Oh, masuk balik. Ah. Dah gitu doang guys. Memang laju lah tangan abang ni. Dia sikit lagi jadi mesin lah ni. Tangan ni. Dia goreng, dia layan customer kan. Oh. Oh.
Assalamualaikum. Terbaik. Baik dah. Baik. Oh. Bunga perak panggil besar yo. Oh. Jadi besar macam tu. Kan ada kadang gitu ya guys ya, makanan gitu terus apa namanya itu tepungnya dibanyakin biar kelihatan gede tapi ayamnya dikit. Kalau ini rare betul lah guys ya. Ayamnya memang besar gitu, tepungnya cuma tipis gitu. Oh. Dapat RM2.5. Nipu tak dapat saya ni. RM2.5. Betul. Dia kalau dalam niaga orang gila je boleh dia tu ni. Betul. Saya kadang-kadang untung sikit sebab ramai orang beli. Ya. Dia dapat banyak. Kan? Ya. Oh. Jadi 1 kilo itu di 1 kilo ayam dijadiin 13 guys. Oh, banyak juga ya 13. Oh. Dah rezeki ya kak. Baik. Sama non stop goreng mang eh. Non stop. Non stop. Ini memang tak putus-putus orang mang eh. Insya-Allah. Orang berhenti sini sebab harga dia ke sebab rasa dia? Oh, ya. Oh, dua elemen tu main peranan penting ah. Oh. Masih sedap harga dia memang murah lah. Tempat lain tak dapat eh. Tak dapat. Boleh lah guys. Oh, dah tiga dah. Itu loh marinasinya enak banget itu. Itu memang benar-benar dibuat sedap. Dia kena tahu teknik cara dia sekejap. Sekejap ya, betul-betul bang. Dia orang kata layan-layan macam tu je. Layan-layan eh. Mungkin dia itu rahasianya itu juga di ininya guys, di marinasinya itu. Asli ngiler guys. Udah gitu doang. Pula air bang eh. Oke. Gaul. Gaul. Senang. So kata dia satu plastik bang eh. Ya, 20 ketul. 20 ketul. Sekali goreng 20 ketul. 20 ketul. Oh, 20 ketul. 20 ya. Kan? Kalau beli kat brand-brand terkenal tu 5 ringgit dapat 20 ketul ya. Tapi minyak tak hitam bang eh. Hari-hari tukar? 2 minggu sekali tukar. 2 minggu sekali tukar lah. Oh, 2 minggu sekali. Sebab kan kalau habis dia isi lagi kan. Okey, masalah. Kalau ikut kejap je, kalau minyak kita panas, kejap je bang. Oh. Tapi dalamnya itu kalau digoreng sebentar gitu, mungkin kalau panas banget mungkin langsung matang ya guys ya. Saya nggak ngerti juga nih. Ini ada triknya juga pasti. Rezeki ya bang, free. Assalamualaikum. Assalam. Rezeki. Assalamualaikum. 4. Ha, ambil 5, 4 kena bayar, 5 free. Ha, 5 free. Baik, order 5 cepat. Ha, bagi dia 5, bagi dia 5. Pakcik, beli untuk siapa? Cucunya ke? Anak. Sama-sama. Assalamualaikum. Masya Allah. Lepas goreng, goreng. Lepas goreng, goreng. Ayam pun sama. Lepas goreng, angkat, habis. Habis. Angkat, letak, habis. Oh, customer dah tunggu depan ramai dah tu. Ayam goreng tak siap lagi. Terbaik. Terbaik, guys. Pantesan sehari 600 ketul, guys. Ya. Oh, my God. Cepat, abang. Ni kerja dia cepat. Oh. Satu, dua, tiga. Wadah ada sambal dia, saus dia, saus. Itu saus apa? Barbecue ke rezeki. Apa? Baik. Okay, rezeki tu. Baik. Dah. Dah. Baik. Baik, ya. Yeah. Oh, kenal. Lalu rezeki abang. Abang tu last. Baik. Terima kasih abang siapa eh. Assalamualaikum. Baik. Baik. Sekarang kita berada di Chandan Puteri Kuala Kangsa berhadapan dengan Surau As-Sobirin Chandan Puteri ni. Ini kat Chandan Puteri ni memang tempat peniaga-peniaga kecil, peniaga bermacam-macam orang peniaga kat sini. Dan kita jumpa gerai ayam goreng RM2.5 saiz macam ni. Seekor ayam 2 kilo potong 12 atau 13. Kalau tengok saiz dia RM2.5, kalau kat tempat lain mau dia satu ekor tu dia potong 12 atau 13. Oh. RM5 silap air bulan RM6 kan? Murah lah kan? Sehari boleh jual 600 ketul bang eh? Ya,
600 ketul boleh jual. Okey, jadi kita nak cuba peha dulu eh. Tengok macam crispy. Minta maaf bising belakang ni dapur goreng ayam. Okey. Okay. RM2.50 baru mana nak dapat. Oh, tak dapat okay. Kat sini. Suapan yang dapat. Pertama. Bismillah. Tengok. Berasap-asap. Dia punya tepung crispy. Itu yang pertama. Kedua, rasa pedas sikit je. Pedas-pedas manja lah. Budak-budak pun boleh makan. Cara abang ni goreng sebiji macam KFC goreng. Cuma yang best kat sini, siapa yang beli, mesti dapat panas. Sebab bila letak je, habis. Lepas goreng, letak habis. Letak habis. Oh, minyak dia. Mengaburkan baru lepas masak. So, pan yang kedua. Bismillah. Tengok kerangupan ni. Sedap. Ayam dia fresh bro. Penasaran sama ayam rasa ayam itu je guys ya. Dengan marinasinya lagi. Itu ya. Bismillah. Bumbunya gitu, bumbu rahasianya. Tepung dia lurus. Wah. Rasa crispy ala-ala rempah gitu. Air ayam tu menitik-nitik tengok. Ha, betapa juicy-nya. Tengok tu tepung dia. Cantik tepung dia. Oh, bismillah. Ah. Sedap bro. Makan dia saja masalah. Berasap-rasap ah tengok ah. Nampak? Bismillah. Betul lah. Bismillah. Orang Perak cakap malih kabar yuk. Kita nak rasa dia punya sos cheese. Harga RM1 bang kan? Ya, RM1 bang. Bismillah. Ini sedap lah. Okey, kita ambil dia punya kulit ni. Bismillah. Kotanya saya RM2.50. Ini harga orang gila je jual. Orang gila orang lah. Macam ni. Betul. Sebab apa dia gila nak bersedekah. Besok orang jual RM4.5 kot. Bismillah. Betul. Bismillah. Saya boleh layan makan ayam ni sampai habis. Kenapa saya boleh makan habis? Pertama dia tak masin. Ini dia punya ujung-ujung perut tu. Tapi besar kan. Minyak dia kering. Ketiga dah semestinya murah. Bila murah, harga RM2.50. Besar kepala baby ni. Dia punya ayam-ayam tengok. Matang dalamnya guys. Kita makan dengan sos cheesy. Saya rasa sos cheesy ni KFC pun kalah. KFC tak boleh challenge sos cheesy ni. Bismillah. Kalau ini korang tengok. Saya cundut pakai tangan. Bismillah. Sedap bro. Sebenarnya tadi saya boleh lepas shoot satu kedai. Perut saya dah kenyang sebenarnya. Sebabnya kalau perut saya kenyang, memang tak boleh sumbat lah ni. Tapi masih boleh sumbat ni. Bismillah. Oh, tengok. Oh, masak enak cantik bang. Ni bro. Cantik kulit dia. Dalamnya. Kita nak makan dia punya sos Korea. Oh, sos Korea. Bismillah. Oh. Kalau tanya saya tak berbesar sangat so Korea ni. Sebab budak-budak okey ke? Umur macam saya dah 30-an ni. Macam nak rasa-rasa macam ni boleh ya? Last swap. Saya sukalah kulit dia. Dia tak berminyak sangat. Bismillah. Ketulan yang pertama, ketulan kedua. Settle. Kita bagi 12 bintang. Sebab pertama murah. Kedua rasa dia sedap. Tak masin, tak over. Rasa light-light yang semua golongan saya ingat boleh makan. Lokasi dekat Channel Puteri. Nanti kita letak location dekat pinggir komen. Datang support terbaik murah. Asal 60 ketul. Ya. Jadi total semua 78 ketul. Sekali dengan sos cheese tu RM4. Jadi total 129. Jadi 200 lah. Okay, keep the chain lah. Terima kasih banyak. Baik. Bagi tu kat bos. Terima kasih. Mudah-mudahan saya masuk video dalam YouTube. Ramai yang lalu sini dia boleh cuba try. Ayam goreng sedap. Baik. Amin. Okey bang. Nanti tengok dekat Asfar Badrul eh. Okay, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright guys, itulah tadi kenapa ya kok laris manis pantesan karena memang udah murah enak ya serasa istilahnya KFC kalah katanya guys. Oh my god. Pantas saja ya di Malaysia itu surga makanan karena makanan juga enak-enak gitu guys ya dan orang-orang sana juga mensupport membeli laris manis. Oh my god. Perlu dicoba. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Bapak Nududri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.